Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan si Poster Channel. Berita kali ini dari detik.com yang berjudul Lewat Asia Challenge Cup Persib ingin tambah pengalaman pemain muda. Postingan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020. Namun seperti biasa saya ingatkan, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment channel si Poster. Dan saya doakan yang like, comment, and subscribe semoga dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya, amin. Persib Bandung berlaga di Asia Challenge Cup pada akhir pekan ini. Robert Rene Albert ingin memberi jam terbang untuk pemain muda. Persib mengikuti Asia Challenge Cup 2020 yang berlangsung di Selangor, Malaysia pada tanggal 18-19 Januari. Ada 4 klub yang ambil bagian, selain Persib juga ada Selangor FA, Hanoi FC, dan Bangkok United. Untuk berlaga di Malaysia, Persib membawa 18 pemain, diantaranya beberapa pemain muda seperti Akil Sapik, Indra Mustafa, Jang Nando, dan Mario Jatel. Saya senang, beruntung kami bisa mengikuti ajang pramusim level internasional di sini. Ini tentunya sangat bagus untuk melihat kemampuan pemain muda, kata Robert di situs resmi Persib. Ini turnamen yang tepat untuk menambah jam terbang pemain muda, dia melanjutkan. Pelatih asal Belanda itu juga mengucapkan rasa terima kasihnya hingga Persib bisa merasakan berlaga di ajang regional. Robert menyebutnya sebagai kehormatan. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk atas undangan pihak Selangor kepada Persib. Ini merupakan satu kehormatan bagi kami, kata Robert. Persib melawan tuan rumah Selangor di laga pertama Asian Challenge Cup. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Shah Alam. Nah, itulah berita mengenai atau yang berjudul Lewat Asian Challenge Cup Persib ingin tambah pengalaman pemain muda. Semoga berita ini bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.